Ya, timnas Indonesia akhirnya memiliki kesempatan emas untuk bisa menjuarai Piala AFF 2022 ini. Diketahui Indonesia memiliki banyak sekali peluang lantaran beberapa tim dari negara-negara yang akan bertanding di Indonesia memiliki beberapa kendala. Salah satunya adalah timnas Kamboja. Ya, timnas Kamboja mendadak merasa dicurangi. Hal ini pun diungkapkan dari beberapa postingan media-media Kamboja yang mengatakan bahwa timnas Kamboja tidak seharusnya mendapatkan perlakuan seperti ini. Ya, diketahui timnas Kamboja memiliki kendala tidak bisa latihan di Indonesia. Hal itu lantaran penerbangannya tertunda selama 3 kali dan tim berangkat ke hotel pun juga sedikit telat. Diketahui Kamboja memang datang ke Indonesia pukul 10.30 waktu Indonesia malam. Indonesia Barat tadi malam. Ya, hal ini pun membuat timnas Kamboja merasa dicurangi. Oleh sebab itu, timnas Kamboja memiliki peluang tidak bisa memenangkan laga. Itu pun yang diungkapkan dari beberapa media yang berasal dari Kamboja tersebut. Dengan hal ini membuat timnas Indonesia sebenarnya merasa diunggulkan dalam pertandingan ini. Namun ini adalah Kamboja, bagaimana dirinya memiliki mental setelah menang atas Filipina di pertandingan laga pertama kemarin di Stadion Marodok Tekno Kamboja. Skuad anak asuh Keisuke Honda ini ternyata memiliki ambisi besar untuk menyulitkan Indonesia untuk maju ke fase selanjutnya. Bahkan Keisuke Honda pun mengatakan bahwa sebenarnya melawan Indonesia adalah tim tersulit di grup A ini. Saya yakin kami akan memiliki banyak sekali hal kendala ketika berada di Indonesia. Dan ternyata benar saja, ini adalah non teknis, bukan juga kesalahan Indonesia. Namun penerbangan ini memang membuat kami lebih frustasi karena kami tidak bisa mengikuti latihan di sana, ucap Keisuke Honda. Ya, dengan kendala non teknis dengan tertundanya 3 kali penerbangan memang membuat Kamboja tidak bisa untuk latihan di Stadion Gelora Bung Karno. Namun Kamboja masih bisa mempersiapkan waktu di hotel dengan latihan-latihan ringan. Lantas bagaimana menurut kalian tentang kronologi ini? Apakah sedikit menguntungkan timnas Indonesia? Silakan kalian tulis di kolom komentar.